Oh iya. Saya ini satu minggu diblokir nomor saya sama istri. Gara-gara mungkin dia nggak diajak untuk ke Cianjur. Terima kasih. Gimana, gimana? Gus memaknai ulang tahun yang ke-45 seperti apa? Ya, kita harus bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita ini ada seorang kaba ya, kabar eskrim, Komjen Agus itu pernah ngomong sama saya. Saya Gus, kalau harta, jabatan, atau misalnya keluarga, kalau itu tiada misalnya, diambil sama Allah, itu kita masih bisa nerima. Tetapi kalau sudah nafas kita yang diambil oleh Allah, aduh, kita gak bisa wianan, kita gak bisa membantu orang gitu. Jadi makna daripada 45 tahun kelahiran saya adalah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kehidupan sehingga kita bisa untuk selalu berbuat baik. Nah, kemarin kami di Cianjur, alhamdulillah, dengan teman-teman BKN 101 relawan sudah membagikan donasi para dermawan, para donatur. Saya terima kasih. Mudah-mudahan para donatur, terutama jenderal-jenderal yang bintang 2 itu, yang percaya sama BKN, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan tidak mau disebutkan namanya gitu. Jadi ada yang 20, ada 20, ada 15, masya Allah luar biasa. Saya kira itu ya. Gus, dapat kado apa dari istri? Oh iya. Saya ini satu minggu diblokir nomor saya sama istri. Gara-gara mungkin dia gak diajak untuk ke Cianjur. Karena dia punya anak kecil, gak mungkin. Apalagi Cianjur itu masih rawan gempa. Ya, namanya istri, kadang kita punya istri saking cintanya, sehingga baper, sehingga salah paham, akhirnya diblokirlah nomor saya. Tapi alhamdulillah kemarin jam 00 itu dibuka. Pagi dibuatkan tumpeng kejutan, tumpeng untuk ulang tahun suaminya yang jelek ini. Itu dikasih tumpeng sama istri, alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih Ma atas pembukaan blokirnya. Harapannya apa? Ya, harapannya semoga saya dan istri, walaupun istri saya itu cerewet, tapi dia ada plusnya, yaitu cinta. Orang cinta memang cerewet. Kalau nggak cinta, ya nggak cerewet. Jadi kalau istri itu cerewet, di WA marah, itu wajar. Ya, saya cuman ketika melihat, oh, masih hidup istri saya. Walaupun isi daripada chatnya itu misalnya membuat hati kita terkoyak, tapi kalau kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi nafas, maka kita memaklumi dan memahami, oh, istri saya masih hidup dan sehingga kita masih bisa untuk merubah ke arah yang lebih baik. Saya kira itu.